gitu ya. Sopan banget. Assalamualaikum. Beliau kayak Abang None Jakarta ya. Iya benar. Bajunya udah bintang-bintang. Kamu juga bisa jadi bintang di hati aku. Pegang. Ya kan aku mau ngetes ini bintang-bintangnya timbul-timbul apa enggak gitu. Silakan perkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ladies semuanya. Perkenalkan saya Dava. Asli saya dari Tangerang. Dava dari Tangerang. Silakan tentukan pilihanmu sekarang. Iya, ada yang matiin atu Gina. Musik dah. Oh. Tepuk tangan. Hai Lena. Ya, hai. Kenapa masih menyala Lena? Lucu. Ya. Mau kenal lebih jauh. Apa yang gitu pengen kamu kenal dari seorang tuh yang pakai bintang-bintang bersinar itu? Mau tahu pekerjaannya? Uh-huh. Mau tahu hobinya? Hobinya? Kalau kamu sendiri lihat dari wajahnya gitu gimana? Manis banget. Manis banget ya. Kayaknya sih kalau dari dilihat wajahnya sih ini cocok ya. Mukanya tuh apa namanya jodoh gitu ya, mirip ya. Tepuk tangan untuk ini dong ladies-ladies kita dong, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Goyang melet. Hey, cakep banget. Kita langsung lihat aja di ronde yang kedua, apakah wanita-wanita ini masih bertahan. Kita masuk ronde yang kedua. Gitu. Kita udah jelek-jelek begini nih kita nih. Kayaknya pengen begini. Nah, dia cuman gaya-gaya alay dia. Okay. Mungkin emang dia gantengnya udah maksimal pak, susah dijelekin. Okay. Baiklah, nah sekarang kita akan segera bersama-sama menyaksikan profilnya. Iya. Siapakah dia sebenarnya? Apakah profes? Ini mau nyanyi, mau nyanyi pak. Beneran pak. Iya bener, okay. Kamu bisa nyanyi. Bagusan mana suara kamu dengan saya? Nah. Coba kita buktikan saja. Okay. Jadi kamu mau nyanyi lagu? Bukan saya nyanyi pak. Iya. Ya, nyanyi lagu dangdut. Di sini yang suka dangdut siapa yo? Siapa yang suka dangdut? Oh. Oke. Okay. Satu. Wah banyak. 3, 4, 5, 6 semua yang suka. Mau nyanyi apa ini Dava? Kopi dangdut. Kopi dangdut. Wis. Baiklah gitu, silakan. Ini dia Dava. Boleh yang tahu lagunya nyanyi bareng yuk. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa muda. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
Hey. Wow, bagus suaranya. Yang sebelah kanan benar-benar konsisten. Top. Waduh, rebutan banyak nih kayaknya nih. Luar biasa. Yang kiri mati dua, cuman satu Citra si Riana. Citra sama Riana. Aku mau ke sebelah kiri aja. Yes. Ke siapa nih dulu ya? Ke mikir, Lia ya. Ya. Hmm. Oke. Okay. Kembang-kembang seperti biasa, ciri khas banget. Lia, tersepona banget ya ngeliat Dava ya? Banget, aku lihat dia itu iya. Lucu banget, matanya sipit. Ah, matanya kali apa asal, dari mana gitu? Iya, dari mana kak asalnya? Sunda Betawi. Sunda, Sunda Betawi. Betawi. Cocok atuh, udah ambil ogeti Sunda. Ah. Terbiasa, bisa ngomong mungkin kasih gombalan atau apa pakai bahasa Sunda gitu. Tapi saya suka kalau ngeliat cewek yang bahasa Sunda gitu. Nah, oh, kesempatan tuh Lia, buruan atuh. Ntar aja bisa ajarin saya. Nah, nyanyi kali apa pantun yang sesundaan. Ya. Aa, terang teu kunaon di langit, ayeuna teh taya bintang. Gak tau. Soalnya bintang teh sadiana nempel di acuk Aa. Bintangnya ya. Nempel di baju. Betul, cakep. Hei. Gak gitu-gitu Rusuk. Juga kali, Pak. Maaf. Lucu ya. Aku mau belajar nanti gombal-gombalan pakai bahasa Sunda ya. Terima kasih, Lia. Bagus, sempurna. Oke, baiklah. Baik. Jadi ternyata tersisa masih banyak sekali. Banyak banget, cuma dua doang yang mati. Dua. Masih ada 28. Wow, that's amazing, fantastic, fantastic, wow. Baiklah, bagaimana kita lihat di ronde yang ketiga. Apakah ada yang menambah mematikan lampu atau tetap segini-gini aja di konsisten. Nah. Ya, direbutkan oleh 28 wanita nanti. Bingung dia tuh. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya. Tetap di All New Take Me Out Indonesia, Dangdutan. Masuk ke suasana yang cukup menegangkan. Benar, jadi di sini bukan hak kamu lagi untuk berbicara. Ya. Kita akan memanggil seseorang yang sangat dekat dengan kamu untuk membocorkan tentang kamu yang sebenarnya. Siapakah itu? Sahabat dekat saya. Siapa dia? Salah satu mantan personil Boy Band. Oh, okay. Namanya? Elvan. 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 Kita panggil saja ini dia, Elvan. Apa kabar? Tadi namanya adalah? Elvan. 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 Oke, Elvan. Kamu udah berapa lama temenan sama? Dava. Sama Dava? Iya, nama Dava. Dava. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Digabung bergabung itu ya. Oke, okay, baiklah kalau gitu. Silakan Dava. Dava, Dava keluar dulu ya sayang ya. Nanti aku jemput lagi ya sayang ya. Ke sini, oke. Okay. Dan kita akan segera masuk ke Jujur Kacang Ijo. Jujur kaca hijau ini adalah siap. Jujur aja biar bejo ya. Yeah. Jadi biar teman kamu untung. Silakan Bekti. Pertanyaannya adalah seorang Dava personil boy band. Apakah dia pernah memacari fansnya? Nah, jawab. Wow.
Pernah. Oh. Pernah pacaran sama fans? Iya, pernah. Wow, oke. Okay. Loh. Kenapa waktu itu bisa pacaran sama fans? Ceritanya gimana? Jadi pada saat kita manggung di daerah, kebetulan dia datang di situ. Dia datang dan dia minta foto bareng kita. Terus akhirnya dia ngobrol sama berdua sama Dava. Dia mungkin tuker-tukeran nomor telepon atau PIN BB gitu ya. Nah berikut aku gak tahu kesitunya. Tapi setelah kesininya dia selalu ada. Setiap kita tampil dia selalu ada. Oh, dan Dava mengakui bahwa itu adalah pacarnya? Iya. Wow. Bagus juga ya. Dan cewek ini pun akrab sama kita semua. Oh. Berarti bisa Dava masuk ya, ngeblend ke pergaulan kalian ya. Iya, tapi berarti bisa dibilang Dava itu mudah sekali dong terpengaruh ya. Digoda sedikit langsung bisa jadian. Oh enggak. Kebetulan dia itu orangnya setia. Orang tetap setia, iya. Tapi udah enggak pacaran lagi ya? Sekarang dia sudah enggak, udah baik. Setahun okay, yang lalu. Ada yang mau sekarang tanya? Ika mau bertanya atau Aisyah? Aisyah mau bertanya, ya. Silakan. Kan dia fansnya banyak ya? Iya. Berapa kali sih dia pernah pacaran sama fansnya? Dua kali, sekali. Sekali. Satu apa dua, ayo. Sekali. Baik, itu dia akhir dari Jujur Kacang Ijo. Apa? Sini Dava, tepuk tangan dong buat Dava dong. Dava, ini rekor loh, ini belum terjadi loh. Benar. Sampai ronde ketiga ini masih banyak. Cuma tiga yang mati. Cuma. Wow. Empat. Baik, terima kasih Elva. Boleh tepuk tangan buat Elva. Ya. Wah, luar biasa. Baik, kalau gitu saya akan menuju ke Banyar. Sikmu. Musik, Pak. Oh, iya. Ini dia si Goyang Mele. Mungkin gak yang cocok. Salah, Pak. Nah. Ya, Daniar, ini tumben banget nih. Kamu masih mau, apalagi sama penyanyi. Cuman seorang penyanyi. Bekti, ya. Apa harus aku jelasin lagi? Apa hari gini apa mau cuma makan ganteng? Nah, apa cuma makan cinta? Nah terus? Kamu sih nyalain lampu sekarang? Karena gengsi aja sebenarnya. Maksudnya? Gak mau dikira terlalu sombong. Gitu. Cuman dari tadi pengen tanya aja sih. Oke deh, apa? Kamu kalau lagi deket sama cewek atau punya pacar, tipe cowok yang royal gak sih? Royal menurut saya dalam arti, insya Allah apapun untuk kekasih, untuk orang yang saya sayang, apapun saya berikan. Lalu bagaimana cara kamu memenuhi permintaan cewek kamu? Harus bisa lihat porsinya juga kali ya. Maksudnya ya kemampuan kamu. Yang mau terima saya, harus lihat keadaan saya. Nah terima apa adanya. Mana tubuh? Oh, baiklah, mungkin saya harus sedikit mengalah. Oke, so kamu tugasnya mematikan 24. Banyak loh. Kerjanya banyak nih kali ini. Iya benar, 24 lampu loh ya. Baik, silakan lakukan sekarang. 24 lampu matikan, silakan. Tepuk tangan yuk. Banyak sekali yang harus dilakukan oleh seorang Dava memilih begitu banyak wanita kali ini. Marisa dimatikan. Aduh. Ya, Lena. Oh, tidak dilewatkan dulu. Oke, sana dulu. Lebih dipercepat lagi. Oke, Ami selesai, Puput selesai. Oke, Via. Astari dimatikan. Cynthia, goodbye. Yolanda, Selma, Lia. Ya. Oh, maaf sekali Yeni dan Novi Pony.
Rika dimatikan, Aisyah dimatikan. Tadi banyak banget yang harus dimatiin. Anda. Oh. Mira dimatikan, Aina dimatikan. Oh. Oke, kamu mau kasih mereka pertanyaan atau tantangan? Tantangan. Tantangan. Tantangannya apa? Apa? Saya itu berapa tahun yang lalu pernah ikut modeling. Oke. Okay. Yeah. Ya. Saya suka dengan cewek yang kalau bisa sedikitnya jalan seperti model. Baik, Daniel, silakan kamu dulu. Ya. Aja capek deh Pak. Sekarang kamu sudah lihat bagaimana performance mereka berdua. Sekarang pilih menurut kamu mana yang terbaik untukmu. Jess atau Daniar, lakukan dari sekarang. Silakan. Daniar atau Jess. Daniar 24 tahun. Seorang model. Mau dipencet. Yes. Berumur 24 tahun dan seorang model juga. Jangan. Ya, dipilih lagi pelan-pelan saja. Ajak ngobrol saja. Oh. Kayaknya cocok ya, sama-sama putih. Asik. Baik, kenapa tidak? Kenapa kok akhirnya nyanyinya Jess, bukan Daniar? Lihat tatapan matanya kayak serius ini. Oh ya? Oh, dia bisa baca mata seseorang loh. Wow. Oke, kalau gitu silakan boleh berkenalan lebih lanjut di belakang. Nanti kita ketemu lagi ya. Boleh tepuk tangan buat Jess dan juga Dava. Cuma Jess, cintaku di dunia ini. Thank you Dafa udah milih Jess. Pemirsa doain kita ya biar kita pelanggan.